السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فضيلة الإمام دكتور الإخوان، الحمد لله كل سما kita bersyukur kerana banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambut majlis ini. Masih lagi kita diberikan kali ini dan alhamdulillah kita boleh sampai di rumah Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang Allah taala akan ampun dan segala dosa dan mudah-mudahan Allah dan berikan dengan rahmat itu kita insyaallah. Kita sambung kuliah kita Suratul Maut kita bagi yang ada kitab Surah 9. Itu firman Allah dalam surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah sebut dalam ayat ini Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan kata Allah, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan, rumah sekalian, dari satu sudut, bila mana kita boleh datang ke rumah Allah, ini dia antara menunjukkan sifat keteguhan kita datang. Datang pada jalan Allah, ini pada perbuatan. Maka kita bukan saja pada perbuatan yang kita nak buat, tapi pada perkataan. Perkataan ini apa dia? Iaitu menurut kata ulama di antaranya, bila kita nak mengakhirkan hayat kita besok, kalimah Allah ini sentiasa bermain di mulut. Apa pun yang disebut kalimah Allah sebelum kita mati, mudah untuk nak kita lafazkan. Jadi tak payah orang nak mengajar kita mengucap, tak payah orang nak bisik di telinga kita. Memang itu kan menjawab bagi orang yang menghadapi seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Tapi Allah beri kelengahan atas orang-orang yang tertentu dalam menyebut nama dia, sebab apa? Masih itu perbuatan dia dan perkataan dia seiring. Perbuatan dia di istiqamah datang ke rumah Allah. Contohnya tuan-tuan dan puan, istiqamah duduk dalam majlis ilmu, istiqamah dalam berjemaah, dan juga dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Dia mudah hari ini untuk nak baca Quran, nak melafazkan perkataan-perkataan baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Musa alaihi salam. Allah kata, wahai Musa, nak tak aku berikan keistimewaan kepada engkau dengan sifat seorang hamba yang aku redha. Maka Allah cakap macam tu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa jawab kepada Allah dengan terbahkan, ya Allah. Maka Allah cakap pada Nabi Musa 3 perkara. Yang pertama sekali kata Allah, kalau kau nak aku beri kepada kau keistimewaan dan sifat seorang hamba yang aku redha. Dan juga kata Allah, segala mungkin engkau pun mendoakan kau. Kata Allah pada Nabi Musa. Maka yang pertama sekali kata Allah, hendaklah kau berbuat apa yang diperbuat oleh orang lain, oleh orang banyak. Yang kedua, hendaklah kau berbuat dikala orang tidak berbuat. Dan yang ketiga kata Allah pada Nabi Musa, mendekatlah kau kepada aku dengan kalimah-kalimah keampunan. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang dimaksudkan oleh Allah, hendaklah kau berbuat dikala orang berbuat. Maksudnya bila orang sembahyang jemaah, kita datang sembahyang jemaah. Bila orang berdoa, kita sama-sama menadahkan tangan. Maksudnya tuan, kita bersama dengan orang dalam hal-hal kebaikan. Kita tidak terkecuali. Bila sebut dalam hal kebaikan, semata-mata nak cari redha Allah, semua sekali kita ikut sama dalam hal berjemaah. Yang kedua kata Allah, berbuatlah jika ada orang tak berbuat. Orang sibuk keluar rumah dan tak cari dunia, kita keluar juga. Dalam kesibukan kita boleh sembahyang Tuhan 2 rakaat.
Orang sibuk hari ini tuan sekalian dengan kalam yang macam-macam, baca macam-macam. Kita tuan sompet baca Quran. Orang leno tengah-tengah malam, kita bangun 1/3 malam. Maka jika ada orang tak berbuat, kita berbuat. Maka Allah kata, aku jadikan bukit engkau doa dan kau. Aku jadikan kau teristimewa di sisi aku sebagai seorang hamba yang aku nak redha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kata Allah, mendekatlah pada aku dengan kalimah-kalimah keampunan. Selain kita minta ampun kepada Allah, contoh sekalian, dia kelemahan kita, dia kesilapan kita, atas kelalaian kita, kita selalu perlu minta ampun pada Allah. Maka orang macam ni yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, iaitu Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Maka kita nampak cara hidup dia, perjalanan hidup dia tu kita nampak, yang kita boleh jadikan role model, yang mana kehidupan dia nak bandingkan dengan kita, kita bandingkan tentang kebaikan dia, bandingkan tentang perkataan dia, bandingkan tentang apa yang dia buat dari sudut amalan. Maka orang-orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata yang Allah Taala teguhkan iman dia dari sudut perbuatan, dari sudut ucapan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki, waliyazubillah. Mana-mana orang yang zalim pada diri sendiri, zalim pada sesama manusia, yang kata zalim dengan Allah ni tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala perintah nak berkira-kira di dalam nak berbuat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala cakap orang macam ni Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki itu dia, maknanya terjauh daripada kebaikan, waliyazubillah. Dan kemudian kebanyakan manusia semasa didatangi sakaratul maut, mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, sama ada membunuh, berzina, meminum arak, memakan riba, mendengarkan muzik, sedang lalai daripada menunaikan sembahyang 5 waktu, ataupun sedang tidak mengendahkan risalah Nabi SAW dan tidak peduli dalam menuntut ilmu. Jadi nak beritahu kepada kita, kebanyakan manusia yang Allah Ta'ala mentakdirkan dia itu sampai ajal, maka bukan kebaikan yang sedang dipakaikan pada diri dia di saat-saat akhir hidup dia, tapi saat-saat akhir hidup dia berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita nak mati yang baik dan kita nak balasan yang baik. Pintu-pintu kebaikan Allah Ta'ala sedang buka kepada kita. Jalan-jalan kebaikan Allah Ta'ala dah tunjuk dah pada kita. Ruang-ruang kebaikan Allah Ta'ala sediakan banyak dah untuk kita berbuat. Tapi masalah tuan-tuan, kita tak seronok untuk ke arah tu. Sebelum kita mati, kita tak tahu cerita kematian dari sudut pandangan mata tuan-tuan. Kita tahu sudut kematian dari sudut pandangan ilmu ya. Maka berapa ramai orang yang nak, orang yang sanggup nak mendalami hal kematian dari sudut ilmu. Duduk dalam majlis ilmu pun kita tak nak hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Duduk dalam majlis ilmu pun kita tak boleh nak bagi masa untuk kita nak faham bagaimana hal cerita lepas mati ni. Orang yang dah mati juga, dia tak cerita pada kita setelah dia dimatikan. Tapi Allah menceritakan kepada kita dengan Quran yang diturunkan, dengan Nabi SAW yang diutus ke kita. Maka sejauh mana hari ini kita ambil korek dalam apa yang Allah nak cakap ke kita, yang apa Allah yang dah cakap ke kita, dalam apa yang Nabi SAW dah beritahu ke kita, sejauh mana kita nak ambil korek juga dalam hal itu. Itu sebab disebut dalam kitab ni, kebanyakan manusia bila kematian datang menjemput dia, hal keadaan dia tu terjauh daripada segala kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Dia sendiri yang tak nak kebaikan yang Allah Ta'ala bentangkan depan dia. Hari ini kadang-kadang kita boleh cakap pun dia tu belum dapat petunjuk. Tuan-tuan membuat petunjuknya Allah Ta'ala tahu dah di muka bumi. Dengan akal yang dah disempurnakan, dengan hati yang dah disempurnakan, dengan Quran yang dah diturunkan, dengan Nabi yang dah diutus. Maka tuan-tuan, apa reason kita hari ini sehingga tak boleh nak menerima kebaikan? Hati yang tak berkehendak kepada arah tu, tu sebabnya kebaikan tu kita tak boleh nak aturkan dalam diri kita. Kita sendiri yang tolak, kita sendiri yang tak nak. Maka tuan-tuan sekalian, tentang agama, tentang ilmu, tentang apa yang Allah Ta'ala redha, kita kena rintih jalan, kita kena usaha, kita kena sungguh-sungguh.
dan kita perlu doa daripada orang-orang yang baik untuk diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kehidupan kita dengan apa yang kita ada rasa cukup dah, tapi kehidupan akhirat dengan apa yang kita nak bawa banyak yang tak cukupnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya kita perlu berhati-hati sementara hidup ni untuk amalan sesudah mati begitu. Dan kemudian alangkah lalainya mereka ketika Sa'ad bin Jubair ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj berkata kepadanya, siapakah kamu, dengan maksud mengejeknya. Kita tahu bahawa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang gubernur yang zalim, dia ni beragama Islam. Maka tuan-tuan sekalian, Sa'ad bin Jubair ketika ditangkap dihadapkan di hadapan Hajjaj bin Yusuf, maka Hajjaj bin Yusuf ni tujuan dia mengejek. Dia tanya nama ni, tujuan dia mengejek. Maka Sa'ad menjawab, aku adalah Sa'ad bin Jubair. Sa'ad ni orang yang tegas, dia tak kira siapa duduk depan dia, bila tanya dia nak cakap sesuatu yang semua dia cakap tu benar. Ini jenis-jenis orang yang berprinsip, orang yang ada nilai hidup, orang yang rasa Allah ni tak perlu diketepikan dalam hal apa pun tuan-tuan dan puan-puan. Maka Sa'ad bin Jubair jawab, dia kata, aku Sa'ad bin Jubair. Maka secara bahasa, nama Sa'ad bin Jubair ni bermaksud orang yang bertuah, anak orang yang baik. Dari sudut bahasa, bila diterjemahkan nama Sa'ad bin Jubair ni, orang yang bertuah kepada anak seorang yang baik. Itu maksud Sa'ad bin Jubair. Maka Hajjaj menjawab, dia kata, tidak, nama kau bukan Sa'ad bin Jubair, melainkan Syaki bin Qusair. Nah, ni tuan-tuan orang tak berhati bahasa. Nak cerita orang, kalau dia berniat jahat, atau memang dia tu jahat, tuan-tuan, dia cari jalan untuk nak cari salah orang. Ini orang yang berniat jahat, atau memang dia tu jahat. Dia sentiasa nak cari jalan untuk nak cari salah orang. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kehidupan yang Allah Ta'ala beri ke kita hari ini bermasyarakat. Yang pertama sekali, dalam hidup yang kita sedang jalani, yang pertama, jangan cari salah orang. Yang kedua, jangan salah menyalah. Yang perlu kita buat hari ini, membetulkan yang salah. Itu tak menjawab sebagai orang Islam. Bukan cari salah orang atau bukan salah menyalah. Yang kita nampak hari ini, tuan-tuan sekalian, masyarakat kita hari ini, yang pertama memang itu cara dia. Dia ramai nak cari salah orang. Yang kedua, tuan-tuan, dia ramai nak salah menyalah. Sedangkan Islam mengajar kita ni, tiap yang salah wajib dibetulkan, bukan nak cari salah dan nak menyalahkan, tapi wajib dibetulkan mana-mana yang salah. Sebab tuan-tuan sekalian, tak ada orang dalam hidup hari ini tak buat salah. Semua kan buat salah. Tinggal lagi Allah tak bongkarkan lagi aib kita tu, kesalahan kita. Kita sibuk tu cari salah orang, dan kita sibuk nak menyalahkan hari ini tuan-tuan dan puan. Maka sampai bila masyarakat kita jadi betul? Dalam itu perangai kita. Sedangkan Islam mengajar kita satu akhlak yang cukup cantik kalau kita betul-betul amati. Ya, siapa yang salah, kita betulkan. Maka ini tujuan agama, nak membetulkan yang salah. Bukan nak salah menyalah atau bukan nak cari salah. Sebab siapa yang nak cari salah dan salah menyalah, dia mempunyai sifat-sifat kekufuran. Macam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia ramai nak cari salah dan kemudian dia menyalahkan orang yang dia cari salah. Maka kata Hajjaj bin Yusuf, nama kau bukan Sa'ad bin Jubair, tapi nama kau, dia kata, Syaki bin Qusair. Apa maksud Syaki bin Qusair juga? Ini orang yang celaka, anak orang yang pemalas. Nak cerita jahatnya tuan-tuan, dia pi nama, pi bubuk, pi apa nama, tukar nama orang ikut sesuka dia. Sebab apa? Dia pemimpin, dia seorang gubernur masa tu, dia ada kuasa dalam nak memenjarakan, dalam nak membunuh, dalam nak berbuat apa pun dia ada kuasa. Maka daripada Sa'ad bin Jubair, dia tukar kepada nama Syaki bin Qusair. Jadi orang yang cilaka, anak kepada orang yang pemalas. Maka tuan-tuan sekalian, Sa'ad bin Jubair menjawab dengan tegas. Dia tak kira siapa di depan dia. Dia tak kira siapa. Sebab memang kehidupan dia lillahi ta'ala. Maka dia jawab dengan tegas, dia kata apa? Ibuku yang lebih tahu siapa nama aku sebenarnya.
Dia jawab pada Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dia kata, Hajjaj, kau nak tukar nama aku yang telah diberi oleh kedua mak bapa aku. Itulah nama aku dan mak aku lebih tahu siapa nama aku. Bukan kau, dia kata. Kalau kau nak mengubah nama aku berlantak kau, itu suka kau. Tapi nama aku sebenarnya ini. Maka itu kata Sa'id bin Jubair. Maka Hajjaj semakin menjadi-jadi. Dan dia bercakap lagi, tidak, dia kata, semoga kamu dan ibumu menjadi orang yang celaka. Waliyazubillah. Jahatnya Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ini, tuan-tuan. Dia ni seorang yang banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi. Ramai sahabat-sahabat Nabi dia bunuh. Maka tuan-tuan sekalian, lalu dengan nada yang sedikit tinggi dia bercakap, demi Allah, dia kata, sesungguhnya akan aku masukkan engkau ke dalam neraka yang apinya bernyala-nyala. Maka Sa'id bin Jubair menjawab lagi dengan tegas. Dia bersumpah tuan-tuan yang kata Hajjaj bin Yusuf ni. Dia kata, demi Allah, aku akan umatkan kau dalam neraka yang bernyala-nyala. Sa'id bin Jubair ni, dia berani untuk nak berdepan dengan Hajjaj bin Yusuf. Dia jawab lagi. Dia kata apa? Seandainya aku mengetahui bahawa kau benar-benar mampu melakukan itu, pastilah akan aku melantik kau sebagai Tuhan. Ini jawapan tegas Sa'id bin Jubair. Kalaulah aku tahu, dia kata, kau ni orang yang boleh memasukkan seseorang ke syurga, kau seseorang yang boleh memasukkan orang lain ke neraka, niscaya aku jadikan kau Tuhan lama dah. Kata Sa'id bin Jubair. Cakap ni tuan-tuan, tegas tapi berli. Kalaulah dia kata, aku tahu kehebatan kau sampai tahap tu, lama aku jadikan kau Tuhan. Maka kemudian Sa'id bin Jubair menjawab lagi. Dia kata, Al-Hajjaj bin Yusuf berkata, biar aku beri kamu harta. Maka para pengawal mendatangkan emas dan perak dan kemudian meletakkan di hadapan Sa'id. Maka tuan-tuan, dia tunjuk kekuasaan dia. Dia kata, aku boleh beri kau kekayaan. Dia minta pengawal dia bawa emas dan perak ni berpeti-peti hidupkan depan Sa'id bin Jubair. Maka namun Sa'id menjawab, wahai Hajjaj, jika harta yang banyak itu kamu kumpulkan untuk menjaga diri kamu daripada api neraka, maka alangkah baiknya yang kamu lakukan begini. Kata Sa'id bin Jubair, kalau dah harta yang kau tunjuk ke aku dengan niat kau nak beri ke aku ni boleh selamatkan kau daripada api neraka dengan sebab harta, itu lebih baik daripada kau beri ke aku. Kata Sa'id bin Jubair, harta yang kau milik ini, kata Sa'id bin Jubair, kalau harta ni boleh menjadi penyebab, boleh menolong kau daripada terselamat daripada api neraka, lebih baik kau gunakan harta itu pada jalan itu. Kata Sa'id bin Jubair, tetapi jika hanya untuk riak dan kesombongan, kalaulah dengan sebab apa yang kau ada ni, kau tunjuk ke aku, kau tunjuk ke semua orang, dengan sebab riak dan sebab nak menyatakan kau tu siapa, maka kata Sa'id bin Jubair, demi Allah, kata Sa'id bin Jubair, harta itu tidak akan bermanfaat bagimu sedikit pun. Kalau harta ni kau nak tunjuk dengan sebab riak dan sombong, harta ni tak boleh manfaat ke kau sikit pun, kata Sa'id bin Jubair. Dia bersumpah tuan-tuan nak menyatakan apa yang dia cakap tu sesungguh-sungguhnya. Ini tuan-tuan simpan orang-orang dulu-dulu nak menyatakan siapa Allah, siapa manusia di hadapan Allah. Ketegasan tu jadi prinsip dia. Jadi itu sebab tuan-tuan Islam mengajar kita begitu. Islam ajar kita macam tu. Ketegasan tu jadi sifat kita. Yang kita pegang ni satu agama yang memang kokoh boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang kita amal ni satu amalan yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Yang kita cakap ni satu perkataan daripada Allah dan perkataan daripada Nabi SAW. Maka tuan-tuan, sejauh mana kekuatan kita dalam nak beramal, dalam nak memegang, dalam nak bercakap, sejauh mana kekuatan kita? Kita tak ada uji lagi kan tuan? Bila kita tak uji, kita tak tahu sejauh mana kekuatan kita. Jangan sampai tahap bila datangnya ujian kita mengalah. Waliyahzubillah. Sebab ujian mendatang pada kita tuan-tuan, dia makin banyak, dia makin kerap. Bila akhir zaman, itu yang akan datang ke kita. Tambahan
pula Islam yang kita doa amal hari ini, Islam yang kita hidupkan hari ini, Islam yang kita nak supaya di agama kita hari ini, bila kita tak pegang sungguh-sungguh, maka tuan-tuan, gangguan terhadap Islam yang kita pegang terlalu banyak hari ini. Itu sebab tuan-tuan, kita bersedia untuk semua tu dari sudut amalan, dari sudut pegangan, dari sudut kefahaman. Begitu. Dan kemudian Hajjaj bercakap lagi, dia kata, biar aku datangkan seorang hamba perempuan agar dia bernyanyi untuk kamu dan menghiburkan kamu. Hajjaj dengan Tuan Sopo, dia ni manusia Sopo. Dia bercakap lagi pada Sain bin Jubair. Dia kata, tak apa, dia kata, kau nak tengok lagi apa yang aku ada, apa kelebihan yang aku boleh buat. Aku akan datangkan seorang perempuan nyanyi depan kamu untuk nak hiburkan kamu. Maka dengan seketika Sain menangis sehingga Hajjaj menjadi heran seraya berkata, kenapa kamu menangis? Adakah disebabkan oleh dendangan muzik yang dinyanyikan oleh perempuan ni? Maka Hajjaj Sain menangis tuan-tuan. Maka Sain menjawab, tidak wahai Hajjaj, yang aku tangisi iaitu kamu telah memanfaatkan hamba perempuan itu untuk sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk perkara itu. Dia cakap tuan-tuan. Dia kata, kamu manfaatkan perempuan yang dicipta itu bukan pada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka tuan-tuan sekalian, hari ini kita nampak ramai penyanyi-penyanyi timbul. Dari sudut hukum, kalau kita balik-balik pada kitab yang kita baca ini, apa hukum dia tuan-tuan? Kan? Yang timbulnya penyanyi untuk keliling kita. Dan kita seronok pula dengan penyanyi-penyanyi ini. Tambahnya bila nak raya tuan-tuan, dengar lagu Rafi Ahwah, dengar lagu Saloma, lentuk tuan-tuan. Kan? Raya lambik lagi, jadi rasa copek, nak raya copek, nak habis kosong. Maksudnya berangai kita. Yang kita nampak begitu tuan-tuan sekalian. Seronok dengan apa yang menghiburkan kita. Salah tak untuk kita nak berhibur? Islam tak melarang, tapi ada cara berhibur. Bukan berhibur sampai melalaikan kita. Berhibur sampai tak datang sembahyang terawih di akhir-akhir Ramadan. Kita tengok nak habis-habis Ramadan besok ni, ramai yang mati syahid. Pada peringkat awal, malam pertama sampai seminggu ni, alhamdulillah, penuh surau. Saya bertazkirah tuan-tuan tiap malam, daripada malam pertama ada surau masjid yang saya pergi. Ada surau sampai bantang kemah, sampai ke luar tuan-tuan. Seronok kita tengok orang datang sembahyang berjemaah. Maka tuan-tuan sekalian, ajaran Islam yang sebenar bukan macam tu. Ajaran Islam yang sebenar, yang dituntut kita berjemaah ni lima waktu, bukan sembahyang terawih. Itu sebab tuan-tuan ulama dia ada menyebut, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dia ada sebut, maksud Ramadan ni lima tuan-tuan. Kalau kita betul-betul memahami maksud Ramadan ni yang solid tuan-tuan, cantiklah amalan kita, cantiklah puasa kita, cantiklah kita ni di sisi Allah. Kalau kita betul-betul faham. Apa yang pertama maksud Ramadan ni, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang pertama sekali maksud Ramadan itu bulan ilmu, bulan bimbingan, bulan hidayah. Maksud dia yang pertama. Maka bulan ilmu ni sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam Quran, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan ni bulan yang Allah Taala turunkan Quran, hudan linnas, jadi petunjuk pada manusia, membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka tuan-tuan, dengan sebab Quran yang dibaca setiap malam, tambahan pula di Selangor ni alhamdulillah imam-imamnya hafiz. Maka dengan sebab kita walaupun tak faham maksud apa yang dibaca, tapi kita dengar apa yang dibaca dengan keikhlasan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita datang ke rumah Allah ni bukan kerana Ramadan, tapi kerana Allah. Yang hari ni yang kita nampak hari ni datang kerana Ramadan. Itu yang saya cakap tuan, tapi Ramadan besok ramai yang mati syahid. Mana kita yang datang sebelum Ramadan, selepas Ramadan kita duduk mana? Okey tuan-tuan, kelemahan kita tak datang sebelum Ramadan. Itu kelemahan kita, kelalaian kita. Kita minta ampun ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita mula datang dalam bulan Ramadan.
Maka bulan Ramadan ini terdidik kita sepatutnya. Terdidik yang macam mana? Kita datang dan rumah Allah dan kita berjanji dengan Allah, kita akan istiqamah terus datang ke rumah Allah sampai kita mengakhirkan hayat kita. Ini tanda-tanda orang yang diterima amalan. Maka kalau kita hanya datang dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, habis Ramadan kita tak datang, kita menipu Allah. Kita bermain-main dengan Allah. Ini perangai kita. Tanpa kita sedar, kenapa kita tak berilmu. Mungkin kita tak faham, tuan-tuan. Maka ilmu ni dia nak bagi kita faham. Duduknya kita bukan dengan sebab Ramadan, tapi duduknya kita ni kerana Allah. Datangnya kita ke masjid, ke surau berjemaah, bukan kerana terawih, tapi kerana Allah. Tuan-tuan marah kalau saya cakap ni. Dia nampak macam marah ni. Tak, kita cakap sesuatu yang hak. Seperti mana yang saya cakap tadi, kita nak botolkan balik mana yang salah. Ni kita tengok, kadang alhamdulillah tuan-tuan, bulan Ramadan penuh surau masjid. Nak bawa selipar baru malam pun takut tuan-tuan, takut hilang. Sebab ramainya orang. Tapi berlaku hanya dalam bulan Ramadan. Kenapa? Ini masalah yang tuan-tuan. Boleh tak kita ubah sikap kita? Yang kita datang ni bukan rumah siapa-siapa, tapi rumah Allah. Maka kita datang hendaklah kerana Allah. Kalau kita orang yang ikhlas, datang ke rumah Allah kerana Allah, tuan-tuan, Allah akan tolong kita terus datang sampai bila? Sampai kita mengakhirkan hayat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia dengan sebab doa Nabi SAW. Allah panjangkan umur dia sebab Nabi minta tiga perkara. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hari dalam riwayat menghampiri bulan Ramadan, beberapa hari lagi nak masuk Ramadan, Anas bin Malik dia berjalan di padang pasir bersama dengan salah seorang anak dia. Maka sampai di tengah-tengah padang pasir ini, dia berdoa. Doa dia pendek. Dia kata, ya Allah, masukkan aku dalam bulan Ramadan pada tahun ini, pada kali ini. Itu saja doa dia. Maka tuan-tuan, dia menangis dan tangisan itu menyebabkan dia pingsan. Anak dia bangun dia. Saudara daripada pingsan ni, anak dia tanya, cakap ke dia. Dia kata, wahai ayah, cara ayah berdoa seolah-olah ayah tidak pernah melalui Ramadan sebelum ni. Cara ayah minta supaya Allah memasukkan ayah dalam bulan Ramadan pada kali ini, tak berapa hari lagi ini, seperti ayah tidak pernah menjalankan ibadah puasa sebelum ni. Kenapa sampai begitu, wahai ayah? Maka berkata Anas bin Malik, dia kata, demi Allah, wahai anak, kalaulah kau tahu kelebihan Ramadan, satu bulan yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan, sembahyang sunat yang setiap amalan sunat digandakan seperti wajib, amalan wajib digandakan kepada beberapa kali ganda, dan juga dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu iblis, maka satu bulan yang sangat istimewa. Kalaulah Allah tidak memasukkan kau ke dalam bulan Ramadan yang didatangkan, maka takkan kau merasa rugi. Sedangkan bulan itu bulan yang sangat istimewa. Maka tuan-tuan mau buat, anak dia dengar ayah dia cakap macam ni, anak dia pun nangis sama. Nak cerita apa ke kita? Betapa istimewa ni Ramadan. Untuk kita nak jadikan diri kita ni kepada satu perubahan. Berubah betul kita dengan habis-habis Ramadan besok, kita jadi seperti orang yang dalam bulan Ramadan. Yang jago cakap, yang jago perbuatan, yang jago amalan. Ini tuan-tuan. Maka bila habis Ramadan, untuk sampai tahun Ramadan tahun depan, kita berada dalam keampunan Allah. Ini tanda-tanda amalan kita dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita selebih ni kita tak boleh berubah. Rugi kita dengan apa yang kita buat selama sebulan. Rugi tuan-tuan. Itu sebab Allah beri kita satu bulan. Dengan sebab bulan tu dia nak ampunkan dosa. Dengan sebab bulan tu dia nak tubuhkan rahmat. Dengan sebab bulan tu kita terdidik. Ini yang dikatakan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, dinamakan oleh Syekh Ibrahim Al-Rahili bulan taubat.
Sebab apa dinamakan bulan taubat, tuan-tuan? Manusia ni bertaubat kepada Allah ada dua. Yang pertama, orang sentiasa melafazkan istighfar. Ini golongan pertama. Tak lekan daripada mulut astagfirullahaladzim tiap masa. Yang kedua, tuan-tuan, dia tidak melafazkan istighfar tetapi hati sentiasa menginsafi. Duk dalam ni, tuan-tuan, rasa sayang. Bila buat sesuatu dengan Tuhan, bila melihat sesuatu, apa yang Tuhan tunjuk ke dia? Hati duk rasa sayang. Maka, tuan-tuan sekalian, dengan sebab keistimewaan Ramadan, ada orang yang dia sayang hati pun tak ada, lafaz istighfar pun tak ada. Maka sampai bulan Ramadan, dia beramal. Dia sembahyang, dia duduk dalam majlis ilmu, dia banyakkan sembahyang sunat, dia baca Quran banyak-banyak. Maka tuan-tuan dan puan, dengan sebab amalan dia tu, dia dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahli taubat. Walaupun dia tidak beristighfar, walaupun hati dia tak merasa sayang, tetapi dengan sebab amalan, dia itu dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahli taubat. Ini yang dinamakan keistimewaan bulan Ramadan. Yang kita tak menghayati dia, kita tak bersungguh-sungguh dalam dia. Cukuplah kita beramal sungguh-sungguh, tuan-tuan. Maka dengan sebab kita dimasukkan dalam golongan ahli taubat, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Pelihara sampai bila? Sampai kita mati besok. Tuan-tuan dan puan-puan, kita takkan sungguh untung. Sebab masih lagi dihidupkan sehingga hari ini dalam bulan Ramadan, kita tak rasa beruntung. Sedangkan kematian yang dah menjemput kawan-kawan kita ni banyaklah. Contoh, tuan-tuan, 3 hari lebih kawan baik saya meninggal. Kawan baik saya, kawan daripada sekolah, daripada tingkatan satu. Dan saya memang sangat rapat dengan dia. Kawan yang kita kata susah senang bersama. Ini cerita kerana Allah. Tuan-tuan, Ustaz Hasan alias Al-Hafiz, ini kawan rapat saya. Cukup rapat dengan saya. Mana kami berdua. Kalau kadang-kadang saya diceramah dia pun dia jadi imam sebab dia Hafiz. Dan dia buka sekolah Tafiz di Polisen. Bila dia meninggal 3 hari lebih, dan Tuhan yang tahu macam mana sobatnya dah tu. Dan itu bahagian dia. Masalah tuan-tuan, kita nak cerita bahagian kita. Bahagian dia dah berlalu, tuan-tuan, dengan kita rasa rugi ilmu yang dia ada. Dan mudah-mudahan apa yang dia buat itu terus berjalan oleh orang yang nak menjalankan sekolah tahfiz dia tu. Maka tuan-tuan sekalian, itu bahagian dia. Yang saya nak cerita ni bahagian kita. Bahagian kita ni kita tak tahu tu macam mana. Maka kita mengharapkan yang baik atau terlebih baik daripada macam tu. Itu sebabnya bermula semua tu daripada kita, bukan daripada orang lain. Kalau kita hidup hari ini, kita manage kehidupan kita menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang Allah izinkan kita dah masuk dalam dia ni, kita cuba untuk nak berubah selebih daripada ni. Bermula bila? Bermula bulan ni kita berubah. Bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Hampir Ramadan besok kita terus baca Quran dan banyak juga hari-hari kita baca Quran. Bulan Ramadan kita datang ke masjid. Habis Ramadan kita akan terus datang ke masjid juga. Bulan Ramadan kita banyak sedekah. Habis Ramadan besok kita terus bersedekah. Ke sini nampak cantik tak kehidupan kita, tuan-tuan? Nak mencantikkan semua tu bermula daripada kita. Kalau kita suka ke arah tu, kita nak ke arah tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah untuk nak bimbing kita ke arah tu. Sebab itu satu perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Begitu. Dan yang ketiga, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bulan Ramadan itu disebut bulan Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan dan puan, tolong fahamkan apa dia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, tuan-tuan, kongkong semua manusia boleh dapat. Allah tidak mengecualikan. Kecuali orang yang tak nak, memang dia tak dapat apa-apa. Tapi siapa yang nak, kong-kong dia boleh dapat. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak fahamkan setengah kita hari ini, bila sebut Lailatul Qadar ni semua orang nak. Sebab Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfishah. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, 1 malam. Tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tuan-tuan sekalian,
Lailatul Qadar itu dia berlaku sepanjang malam sekali. Yang kedua dan sekalian, dia berlaku pada malam ganjil 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, makam kita ni, kita bukan makam wali, bukan makam nabi, bukan makam ulama, bukan makam para sahabat. Makam kita inilah itu. Makam yang hubungan dengan Tuhan tak berapa nak baik, amalan tak berapa nak cantik, kelalaian tu memang di kita. Maka itu sebab Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, tuan-tuan, untuk kita nak mendapatkan Lailatul Qadar ni, tak layak kita bangun hanya pada malam malam ganjil sahaja. Tak layak kita bangun hanya malam ganjil. Kelayakan kita bangun tiap-tiap malam pada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu kelayakan kita. Ni kadang-kadang, tuan-tuan, ada orang yang beramal ni, dia berkira-kira betul dengan Tuhan. Dia siap tanya kita, malam ganjil ni macam mana cerita ustaz? Sebab kita kan Mekah kan tak sama, dia kata. Dia jenis orang tak pergi basuh. Dia berkira-kira dalam bab nak beramal ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya 10 malam terakhir ni kita bangun tiap-tiap malam untuk nak mencari Lailatul Qadar? Dapat ke tak dapat? Confirm dapat. Yang menjadi masalahnya hari ni, kefahaman kita ni, tuan-tuan, dia sibuk untuk nak dapat tengok, bukan sibuk untuk nak dapatkan malamnya. Dia sibuk nak tengok. Sebab cerita orang dulu-dulu, tuan-tuan, Lailatul Qadar ni sesuatu yang boleh dilihat, barulah boleh dapat. Dia faham macam tu. Daripada saya ke kampung, sampailah saya ngaji pondok, tuan-tuan, kita dengar daripada mulut ke mulut cerita orang tua-tua. Kena orang tua-tua ni cerita dia seronok, tuan-tuan, tentang Lailatul Qadar. Dia kata ada orang dulu-dulu ni, dia kata dia jumpa malam Lailatul Qadar. Ini cerita orang tua-tua. Ya, dia jumpa malam Al-Qadar ni, dia kata dia pergi ambil ismayan di sungai. Sebelum ismayan, dia buka baju, sangkut dia satu pokok. Habis-habis ambil ismayan ni, dia tengok baju lah tu. Cari-cari memang tak jumpa. Pagi besok nampak baju dia di pokok kelapa. Rupanya malam tadi pokok sujud semua, dia kata. Menandakan malam Lailatul Qadar. Ini cerita orang tua-tua. Kita nak percaya ke tak nak percaya, dia tak rosak akidah. Tapi adakah mustahil bagi Allah untuk nak berbuat macam tu? Tak mustahil. Cuma tuan-tuan, bagi kita yang dikatakan malam Al-Qadar ni, jangan sibuk untuk nak tengok, sibukkan diri untuk nak dapatkan. Sebab akhirnya kita sibuk diri untuk nak tengok. Saya kata tuan-tuan, yang lebih-lebih ni pagi-pagi besok, pagi-pagi telefon kita, ustaz, malam tadi Lailatul Qadar ke ustaz? Saya nampak tandur dia. Apa tandur yang tuan nampak? Ada lah tandur ustaz, kira. Ini jadi bengong kot tu. Kan? Orang sibukkan diri untuk nak dapat, bukan untuk nak tengok. Habis tengok tu ada buat apa? Oh, saya tengok lah ustaz. Dia kata nampak lah tandur. Nak nampak. Bengong jadi kot tu. Itu sebab tuan, yang kata Lailatul Qadar ni, semua orang boleh dapat. Kalau malam tu malam Al-Qadar, kita baca Quran, kita dapat pahala 1000 bulan. Kalau malam tu malam Al-Qadar, kita berzikir, dapat pahala 1000 bulan. Apa pun amalan baik yang kita buat, disebabkan malam tu malam Al-Qadar, kita dapat pahala 1000 bulan. Maka tuan-tuan, ulama berselisih pendapat tentang terbukanya pintu langit ni. Ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama sekali, kata pendapat ulama, yang dimaksudkan terbuka pintu langit ni, memang pintu langit dibuka untuk memakbulkan orang yang berdoa di saat terbukanya itu. Ini pendapat yang pertama. Maka kalau kita dapat berbetulan malam itu berdoa ke Allah Ta'ala, dan berbetulan ketika berdoa itu pintu langit terbuka, maka diangkat direct doa kita. Itu satu pendapat ulama. Yang kedua, terbukanya pintu langit ni bukan dibuka seperti mana yang dibayar, tetapi terbuka tu Allah Ta'ala menerima doa-doa orang yang tertentu ketika dia berdoa. Sebab dia doa ni sungguh-sungguh, dia doa ni ikhlas, dia doa ni harapan dia tinggi pada Allah, dia doa ni buku berapa, tuan-tuan, maka doa dia tu Allah Ta'ala angkat. Maka itu yang dimaksudkan terbuka pintu langit.
dia ada dua pendapat. Maka kedua-dua pendapat ni betul. Kita nak pakai salah satu boleh, nak pakai keduanya pun boleh. Apa yang penting, kita perlu cari malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. Sebab apa kata Sayyidina Umar, wa katama lailatul qadar fi syahri Ramadan. Allah Taala sembunyikan malam Al-Qadar itu pada malam bulan Ramadan. Bila Allah sembunyikan, cari. Dan tuan-tuan, berbetulan kita beramal malam tu yang kita istiqamah pada 10 malam terakhir, Allah jadikan malam tu malam Al-Qadar. Kita dapat pahala 1000 bulan. Kita hidup tak sampai 1000 tahun tuan-tuan dan puan, tak sampai 1000 bulan. Jadi makna kata Allah beri satu malam dengan 1000 bulan. Ini yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik, satu bulan yang cukup hebat. Ada padanya malam Al-Qadar. Itu yang ketiga kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Yang keempat maksud Ramadan ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bulan sedekah. Bulan sedekah untuk Nabi dalam bulan Ramadan, orang yang sangat dermawan. Itu sebabnya tuan-tuan disebut oleh ulama, sepanjang bulan Ramadan, hendaklah kita jangan memutuskan sedekah pada hari-harinya, bukan pada jumlah. Sebab setengah kita ni kadang-kadang, dia kata sekarang saya dah sedekah RM30 semalam dah lakon. Ya, bagi dia macam tu. Kita bukan nak memandang pada jumlah. Allah bukan pandang pada jumlah. Tapi tolong jangan putuskan hari dia. Walaupun hari RM1. Saya posan betul-betul ya tuan-tuan. Walaupun sehari RM1. Kita datang ke masjid ni, kita bawa RM1. Kalau tuan-tuan rasa RM1 tu banyak, 30 hari RM30, tuan-tuan bawa 50 sen pun tak apa. Masuk antar bumi yang bila masuk antar bunyi tuan-tuan. Kan? Jadilah. Itu dah memang bakhil itu bin batang joring tuan-tuan. Kan? Tuhan yang tahu bakhilan. Maknanya tuan, jangan memutuskan hari bersedekah di sepanjang bulan Ramadan. Dan yang kelima kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bulan Ramadan ni hari bermaaf-maafan dan memberi maaf. Kita minta maaf ya orang dan kita sentiasa beri maaf ya orang. Jangan ada bibit permusuhan dalam hati kita. Jangan ada suuzon dalam hati kita. Jangan ada tuan-tuan sifat tak menyenangi orang lain dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan, apa yang disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, lima perkara ini sangat solid. Kalau kita beramal dengan dia, insya-Allah tuan-tuan, Ramadan kita pada tahun ni tak akan menjadi sia-sia. Dan kita akan jadi orang yang terbaik sesudah daripada ini. Ini yang kita harap. Dan ini yang para sahabat duk cakap di saat-saat nak mengakhirkan Ramadan, dia duduk etika semayang semalaman, dia menangis tuan-tuan. Sehingga terkeluar kalam daripada sahabat-sahabat Nabi ni. Dia kata apa? Alangkah baiknya Ramadan itu berlaku sepanjang tahun. Dia nak selama setahun 20 bulan tu adalah bulan Ramadan. Kita yang tak tahu dengan tu sebab bagi kita puasa berlalu pergi, kita duduk pada tahap yang sama. Perubahan tetap tak ada. Kita juga yang rugi. Bila rasa rugi tuan-tuan? Bila di akhirat besok kita rasa rugi. Waliyahzubillah. Nah ini tuan-tuan kita ambil. Memang lima perkara ini sangat solid. Dan kemudian katanya lagi dalam kitab ini. Maka katanya lagi kata Hajjaj lagi kata Said bin Jubair. Dan dia tidak diciptakan untuk perkara itu dan kamu telah memotong pokok untuk dijadikan tongkat sebagai alat tarian menyanyi. Kamu seronok ni, kamu ambil nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Lalu kemudian kamu bermaksiat pada Allah, kata Sa'id bin Jubair. Allah jadikan pokok tu bukan untuk kamu jadikan pokok tu untuk kamu berbuat maksiat. Allah jadikan pokok tu, gunakan pokok tu suatu manfaat yang boleh menjalankan kamu pada jalan Allah. Dan kamu jadikan dia sebagai untuk berbuat maksiat. Maka itulah sebab yang menyebabkan aku menangis, kata Sa'id bin Jubair. Maka tuan-tuan, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ini bukan seorang yang insaf. Dia bukan seorang yang bila kita bercakap dia boleh insaf, bila tengok sesuatu dia boleh insaf, bukan. Maka katanya lagi, dia bukan seorang insaf mendengar perkataan Sa'id, malahan bertambah-tambah kesombongan dia dan kezaliman dia. Maka dia bercakap kepada pengawal-pengawalnya, hadapkanlah wajah orang ini ke arah selain daripada kiblat. Dia arahkan pengawal dia
hadapkan Sa'id bin Jubair ke arah selain daripada kiblat. Maka Sa'id menjawab dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 115. Ketika mana Hajjaj bin Yusuf perintahkan Sa'id bin Jubair dihadapkan selain ke arah kiblat, dia baca Quran. Dia kata walillahi al-masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, mana pun kau menghadap dan wajah kau, semuanya kepunyaan Allah. Dan kata dia, maka ke mana pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Mana pun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Maka hempaskanlah tubuhnya ke tanah, kata Hajjaj kepada para pengawalnya. Lalu Sa'id menyambut perkataan Hajjaj dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, iaitu surah Taha ayat 55. Disuruh hempaskan jasad Sa'id bin Jubair ini ke tanah dalam keadaan diikat. Maka ketika nak dihempaskan ke tanah ini, Sa'id bin Jubair dia baca surah Taha ayat 55. Dia kata apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia baca surah Taha ketika dia nak dihempaskan ke tanah, tujuan untuk dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, daripada bumi, daripada tanah kami menjadikan kamu, dan juga dan kepadanya pula kamu akan kembali, kepada tanah juga kamu akan dikembalikan, serta daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dia baca surah Taha dan daripada hati dia, yang kata Sa'id bin Jubair ketika nak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj makin marah, dia bercakap, demi Allah, aku akan bunuh engkau dengan cara yang tidak pernah aku lakukan kepada sesiapa pun sebelumnya. Maka Sa'id menjawab, terserahlah kepada kamu wahai Hajjaj, yang pasti jika engkau benar membunuh aku dengan cara yang engkau sebutkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membunuh engkau dengan pula cara yang sama. Ini kata Hajjaj bin, kata Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id berdoa kepada Allah sebelum dia dibunuh. Apa doa Sa'id, tuan-tuan? Dia kata, ya Allah, janganlah kau berikan lagi kesempatan kepadanya untuk memperlakukan perbuatannya ini kepada siapa pun setelah daripada doa Sa'id bin Jubair ini, Allah Ta'ala makbulkan. Sa'id bin Jubair lah seorang sahabat Nabi yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia sahabat yang terakhir. Sebab doa dia dimakbulkan. Dia kata, ya Allah, jangan lagi bagi dia membunuh selepas daripada dibunuh aku ni. Cukup katakan ni, sebab kezaliman dia dah keterlaluan. Dia bukan doakan kebinasaan buat Hajjaj bin Yusuf dah, tapi dia doakan kebaikan. Janganlah dia terus membunuh lagi. Maka Sa'id pun mati disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf. Keadaan Sa'id bin Jubair, tuan, kematian dia tu disembelih oleh siapa? Oleh Sa'id, oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan hanya dengan tempoh beberapa bulan sahaja, Hajjaj menderita sakit yang sangat parah hingga akhirnya ia menemui ajal. Matinya seperti orang yang disembelih. Maka, wahai orang yang beriman, sesungguhnya dituntut daripada kita sebelum menghampiri sakaratul maut, maka memperbaiki diri kita dalam beberapa perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sejarah. Itu sebabnya kita telah beri Islam oleh Allah Taala. Hari ini bukan susah untuk kita nak jaga agama yang Tuhan beri. Kita istiqamah dalam apa yang disebut perintah, dan kita cuba tinggalkan dalam apa yang disebut larangan. Istiqamah apa yang disebut perintah, kita istiqamah, tuan. Di segi perbuatan, di segi perkataan, dan kita masing-masing ada pegangan, ada prinsip. Itu cara untuk kita supaya diteguhkan perkataan nak mati, dan sesudah mati tinggallah bangkit semula besok. Dalam kubur ditanya, semua soalan kita boleh jawab. Nak mati, orang tak payah ajar kita mengucap. Dan bila dibangkit semula, Allah lah Tuhan kita, kita akan berdialog dengan dialog yang baik. Nah, begitu. Jadi cukuplah setakat itu. InsyaAllah kita akan berdua minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum.
ربك ولا تؤمن وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.